Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita main game ya Final Fantasy ya. Kemarin tuh udah sampai kemana ya? Dimana gua baru aja muter-muter lalu ke bagian Lucid Plain ya. Dan kita harus melanjutkan misi kita. Nah, misi kita itu masih di Madain Sari. Nunggu si Garnet kan ceritanya itu. Terus kita diajak si Garnet. So, kita akan muter dulu. Kita itu kalau nggak salah sini lalu ke Vivi lagi, nggak mau kupo 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 kupo. Mungkin ke sini ya, diajak ke tembok ini nih. Apa itu gantian perikat Eudolon Valguard Eco Destination to show in the Union that but we Muggles love Eco. I understand in time. Kenapa harus dijaga? Karena Edelmort untuk menjaga Taman Retrieve Eco per generation. Yui juga bisa mengeluarkan Summon Magic juga. Dapatkah aku ke sana? Kalau itu benar, please come in. Oh, this way. Jadi kita boleh nih katanya. Kita kan nyoba ke sini tuh ngeliatin. Edelion Bond collection of painting the Summoner Trip painted Edelion. Oh, Ipo. Ini adalah Holy Place Summoner. Oh, untuk mengeluarkan summon tersebut ya. Pak, apa ini gitu? Atomos. Atomos. Itu Bahamut. Wow, ada apa Yui? Aku, kau harus kembali, kau harus dapatkan kembali. Aku hanya ingin lihat mural ini, gambar inilah. Jadi gambar-gambarnya ya, aku nggak tahu. Lalu Honor Nature, mereka yang dinamakan Gai, dunia Gaia. Oh, untuk menjaga planet ini mereka menjadi magic penasihat lokasi 500 tahun yang lalu kurang lebihnya. Tapi sekarang enggak tahu, nggak bisa. Cuma ngapain? Hey, oke, balik dong. Oh, ini makanan masakan si kitchen Eiko ya. Yang kedua, oh ini dapat Quina. Obed Hair Hidan memberitahuku tentang kau adalah Kuja. Hidan namanya Kuja, aku dipanggil Quina. Oh, Pointed Pine and Mountain Pet. Oh, I'm Eiko. Dia memberi salam coy. Mok tidak tahu dia itu cewek apa cowok. Mana kupo gitu. Terlihat enak. Dan makan apapun. Ini udah sedikit hangat loh. Kamu bisa memasak? Aku bisa merasakan. Oke. Aku tahu banyak orang yang tinggal di desa ini. Bidan grup Mughal dan aku 11 orang. 11 kukira sob. Tapi kamu bawat 12 orang sekarang. Itu terlalu banyak air. Ini hanya dibutuhkan cukup kuat untuk 9 orang. Ah, oke. Okay. It is important layer docking. Then you need. Mungkin seseorang akan memberitahumu. Mungkin kau sangat merasakan lapar. Ya benar, kita harus membutuhkan makanan lebih untuk 10 orang. Apa ini bahan-bahan masakanmu? Mocha pergi untuk mengambil beberapa ikan dan potato. Apakah tidak masalah sekarang? Bagaimana kalau lebih hangat? Aku tahu. Aku tahu, Black Mage. Aku akan ditanyakan untuk membuatkan
api. Disuruh ngidupin api, mungkin kita harus ke Vivi ya, ke Vivi. Ada aku kok. Eco dan Hair Protection Wall Generation. Dan Mesit Up. Jangan lupakan itu. Di mana yang lainnya? Aku tidak bisa untuk memberitahumu. Itu apaan tuh? Nih. Aku juga. Upo? Oke. Apa ini terlihat enak? Upo. Selamat datang Jidan. Kau tempat banget. Nah ini. Dia memakan semua Vivi juga. Hehehe. Mari kita makan. Bagaimana rasanya? Ini makanan yang enak, sungguh enak seperti di restoran. Eko, di mana summoner yang lainnya? Apakah kamu menyembunyikan di bawah atau sesuatu lainnya? Underground? Ya, di bawah tanah gitu. Mereka semua tertidur dan selamanya tertidur. Maksudnya? Ada survivor terakhir ataupun pengelana ya. Aku akan meninggalkan Mughal untuk dan sehingga kakekku meninggal di tahun ini. Maafkan aku. Jangan kan aku sungguh senang di sini. 10 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saat aku lahir lah. Aku natural di Village dan Grid, tapi ibuku dan ayahku sangat mencintaiku. Itulah aku mengingat apa yang aku lihat. Karena mereka meninggal ketika aku sangat masih muda. Jadi Eiko sendirian ceritanya, anak yatim piatu guys. Aku sangat menyukai heroin yang indah, kau tahu itu? Pikir itu. Kau tahu kenapa aku di sini, di desa ini? Untuk bertemu denganmu, Jidan. Wah, kaget sih, Vivi. Ada apa, jangan ngagetkanku. Nah, itu seperti perasaan oglop. Apa kau tahu oglop dari Candy Patty? Mari makan ikannya, itu terlihat oke. Okay. Thanks Eiko, ini sangat enak. Jangan lupakan untuk makanan ke setiap hari ya. Mungkin mereka kesana untuk menanyakan sesuatu padamu. Mungkin itu adalah peraturan. Salah ngomong kan Jidan? Jidan bantu aku untuk membersihkan meja inilah. Oke. Kita bersihkan dulu. Terus taruh sini. Ini tidak akan terlihat Yui. Jidan sangat terlambat sekarang. Buruan lah. Ini mungkin kabar yang bagus untukku. Nih, Eiko. Apakah ada sesuatu di wajahku? Enggak ada kok. Makasih ya Jidan. Dapatkah kamu meninggalkannya di sana? Oke, setelah dikasih, di mana potnya? Oh, enggak ada. Eiko, apakah kau tahu tentang Lipatri? Apa yang kau tanyakan tentang Lipatri? Kita ingin pergi ke sana. Itu sungguh dengan Eudolon. Kamu tidak bisa untuk dalam situ. Ada pertahanan. Apakah kau menahannya? Dia sangat berpikir serius. Itu semua terjadi sebelum aku terlahir, tapi mereka mempertahankan Eudolon itu. Kita gagal untuk mengeluarkan, mewujudkan ya Lipatri ya, atau summoner itu, karena dia udah custom dan Eudolonnya dimana kita bisa untuk summon pilot ataupun mengeluarkan jurusnya itu, jurus gimana, pemanggilan arwah ya ataupun dewa seperti ya, banyak banget lah seperti Shiva dan sebagainya. Kalau mengerti apa yang kumaksudkan, itu adalah peranannya di Longlon.
kekuatan yang besar untuk membutuhkan satu dengan lainnya untuk membuka trap tersebut. Oke. Apakah kau bisa menghancurkannya? Enggak bisa lah. Itu seperti sesuatu yang buruk, tapi aku yakin aku bisa menghandle. Jangan, apakah gila gitu? Oh, potnya di sampingnya sih, guys. Apakah kau tak mau membantuku? No, katanya. Gak mau membantu? No. Jatuh, guys. Apa ini? Kirman Coffee. Nice. Ini ada Guina. Oh, Eden, aku punya ya, discover the continent. Get another one, get another. Ambil yang lainnya. Oke lah, kita pergi. Itu nggak membantu. Ini sangat banyak banget buku-buku di sini. Aku pikir Lord upon Bising upon a star. Okay, the line echo recited. Untuk bertemu denganmu, keindahan bintang ada di buku ini juga. Oh, apakah kau percaya ini? Ini adalah edisi pertama loh. Aku pernah membacanya, tapi kenapa buku ini lebih dari 500 tahun ya? Bukunya lebih 500 tahun katanya. Daor, oke, kita keluar dulu. Wih. Nani? Apakah kau ingin tidur sebelum kamu pergi? Oke. Okay? Oke. Kita istirahat dulu ya. Oke, kita istirahat. Malam hari tiba. Dan Vivi, gak bobok kah? Oh, lebih baik tetap tidur sebelum kita meninggalkanmu besok. Istirahat toh, Vivi. Aku mencoba untuk berhenti khawatir tentang semua ini, tapi aku nggak bisa. Jadi Vivi itu kepikiran terus, guys. Aku tahu apa yang kau beritahu itu nggak terlalu banyak, tapi itu karena kita berbeda, Vivi. Oke, kita berbeda. Tidak mempunyai segalanya, kau tahu. Aku ingin berhenti. Aku nggak ingin mempunyai perasaan ini lebih dalam lagi. Apakah jika aku menjaga perasaan seperti ini? Oke. Sampai akhir, the boils down to simple choice. Kita mempunyai dua pilihan. Mampukah kamu yang kamu lakukan, ataukah kamu tidak mampu untuk melakukannya? Pilihan yang sangat mudah, tapi kamu harus menentukan salah satunya. Kau nggak bisa untuk menerima semuanya. Kau pikir dengan problem di dunia ini, di sana terdapat sebuah jawaban? Enggak pastinya. Oke. Itu nggak adil. Tapi itulah yang terjadi. Ya, itulah yang setiap orang milikin. Dan pilihannya ada di kamu, Vivi. Zidane. Aku hanya ingin menjaga orang-orang di sekitarku denganmu juga. Lupakan apa yang aku katakan jika kamu tidak bisa, namun kamu harus mempercayai itu. Oke? Aku tahu itu, aku sungguh benar. Zidane adalah orang yang datang padaku, dia benar. Kita bisa melakukan ataupun tidak. Oh, dia nguping, si Aiku nguping. Oke, pilihanku udah bulat. Aku akan pergi dengan Zidane. Kau ingin tahu trik untuk berpikir lebih santai? Ini adalah umur-umur di mana ritual laki-laki sebagai teman. Aha. Oke, yang jawab malah Eiko ya. Gitu. Oke, kesinilah Vivi. Mari kita bersama. Dan lupakan untuk perasaanmu itu. Jadilah dirimu sendiri. Ayo kita melihat sebuah bintang yang ada di atas ini.
Tinkle tinkle little star, tinkle 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 tinkle. Oke, dan akhirnya doa siang juga ya. Dan aku ingin pergi kembali ke sini. Ketika aku pertama kali melihat sebuah Eidolon, aku benar-benar takut. Tapi ketika aku pergi ke dalamnya dan melihat gambar-gambar tersebut, berasa mereka itu memanggil gua gitu loh, guys. Aku ingin melihat itu lebih. Oke, kita akan kembali setelah kita udah check out tentang Lifa Tree. Kita akan kembali dan mengambil Quina ya. Kita nggak bisa meninggalkan dia di sini juga. Apakah kau kembali di sini untuk Eiko? Eiko itu umur 6 tahun loh. Dia tahu, tapi aku nggak ingin juga kalau dia itu sendirian. Aku tak pernah punya pernah melihat. Oh, kau benar. Kayaknya kau Eiko. Ah, benar kan? Eiko. Eiko. Kupo. Daihe. Iya. Biasanya Reliho. Sekarang Daihe. Kau tidak bisa menghentikan seal tersebut di Lifa Tree tanpa kecuali kamu memanggil sebuah Eidolonnya. Kau datang ke sini dengan kami? Ah, kau tak ingin denganku juga? Tentu saja aku ingin denganmu, Eiko, untuk ya jangka lama lah. Itulah apa yang aku katakan. Oke, aku akan ikut dengan timmu sementara waktu. Vivi, Yui, mari kita bersenang-senang. Lifa Tree adalah kepercayaan bagi Conde Petty dan juga Mountain Pet. Oke, mari kita pergi. Wow, ini bocil nih ngeri, tapi dia juga supernatural sih. Dia punya summon, guys. Yui mengatakan, kenapa kau begitu baik dengan semua orang, Zidane? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan tentang itu? Zidane gak gagas gitu loh. Ya, lalu Yui mengatakan, lupakan apa yang aku katakan, kayak gitu katanya. Bibi mengatakan, lucu nih. Aku pikir dia marah. Kau pikir seperti itu juga? Halo, ini Kupo. Morrison, tolong lihat. Tolonglah lihat setelah Lady Eiko ataupun si adik itu datang melihat kami, jika di sana benar-benar ada masalah ya. Oke, baiklah. Vivi, kamu punya figura atau problema yang ada untuk solusi? Enggak sungguh. Oke, kita harus pergi dulu. Vivi juga punya problema, si Yui punya problema, si Eiko punya problema. Ya, semuanya punya problema masing-masing ya. Namun di sini kita lihat untuk Eiko sendiri. Eiko auto regen heal cell. Oke. Step and rear. Wow. Poenik. Kenapa Yui nggak bisa menggunakan ini? Iya dong, Yui nggak bisa menggunakan si poeniknya. Dia bisa menggunakan high tick dengan menggunakan sapir. Namun sapir bisa high tick juga. Oh, Fenrir. Oke, kita diberikan summoner buat si Eiko sebetulnya. Nih ada poenik kan? Oh, ini gitu kan summoner tuh. Nah, di sini kita harus ke menuju Lifa Tree ya. Namun apakah ada sesuatu sih di sini? Mungkin nggak ada. Jadi gue bakalan nggak muter-muter terlebih dahulu, guys. Kita akan langsung lanjut aja menuju Conde Petty Mountain Pet, lalu kita menuju ke bagian Lifa Tree tersebut. Kita lurus dulu. Nah, di situ ada apa di bawah itu tadi? Bentar, gue penasaran nih. Nggak bisa, udah nggak bisa diambil atau apapun itu nggak bisa untuk kita ambil. Di sini juga nggak bisa. Jadi kita cuma lurus saja.
Nah, ini kita keluar. Lalu kita menuju ke bentar, arahannya kan sini nih. Ini dia. Pohonnya gede banget. Leafa tree. Kita sampai di tempat yang wow. Di sana ada banyak banget kabut. Jadi seperti ini tempat yang maksud berkabut. Aduh, pipi jatuh lagi. Oh, baik-baik aja. Aku baik-baik aja kok. Wow. Apa itu? Itulah perlindungannya. Itu tidak seharusnya menyakitimu, tapi kau baik-baik aja kan? Ya, aku enggak rasa kesakitan, tapi aku cuma kaget gitu loh, shock. Oke, again body slam. Body slam gimana? Hey, minggir, minggir. Wah, ngeyel sih. Oke, okay. Kau bisa untuk menghancurkan pertahanan ini? Gak ada troopers yang Pentacle bisa lakukan. Apa kau manggil mereka dengan kekuatan Eudolon Film Displace? Oke, Eiko, luar biasa. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya tersebut? Aku akan coba untuk menanyakan Eudolon. Kembali lagi, the Summoner Horse allow us to commune with a Eudolon and wild animal. Aku akan menghancurkannya. Lihat. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Oh. Ruby. Oh, dapat ruby. Oke, kita bisa untuk masuk ke dalam. To break the seal. Enggak masalah sih. Aku akan fokus untuk my heart. Kenapa denganmu? Itu hanyalah yang ingin kutunjukkan. Wow, aku nggak dengar apapun. Oke, mari kita pergi lanjut masuk ke sono. Penting kita udah dapet ya. Ruby. Tadi kan bilangnya ruby. Kita lihat untuk si oh, ruby bisa nih. Carbon clay. Carbon clay. Nah benar, reflect dan juga carbon clay yang banyak summoner di Aiko nih. Lurus. Apa ini? Gak ada apa-apa. Wah, wah, kita bisa ngelawan monster di sini. Oke. Okay. Wow, monsternya gede juga. Kita lihat kejutan dari serangan-serangan nih. Buset, Tural After Summon ya. Poinik nih, Black Mage Fira. Kita lihat serangannya. Ini ada dari Ramu, yaitu Dewa Petir. Ya, tewas? Oh tewas. 2500 sudah tewas guys ternyata. One shoot, one kill. Wah, gede juga CP-nya. Lumayan tinggi. Enak tuh kalau buat farming. Naikin tingkatan levelnya gede gitu loh, 500-an kan. Soalnya di sini juga kita akan melawan sebuah bos kan. Bos dari Kuja. Nih nih nih, Aiko nih. Poinik nih. Kamu. Oke, okay, rabbit flame ya. Wow, kita lihat, kita lihat. Poinik. Ini dia. Wow. Dia ngapain? Buset, flame guys. Wow. Oh. Wow. 1800. Namun gak tewa. Jagged mobile langsung
ngeluarin jurusnya semuanya. Bayangin aja tuh, ngeluarin jurus kayak gitu, gede banget kan? Nih udah dapat, lumayan lah. Kayak kita lurus, kejepit rasanya. Oh, ke tenggara, gak nyerang. Oh, ini ada mochi. Berikan mochi ke Mokryo. Kipo, akit anak yang bernama Vivi telah datang kembali di bagian desa Black Mage. Dia mengeluarkan mata yang sangat sedih, seperti hendak ingin tahulah tentang dunia ini. Takut untuk mengatakannya, tapi semoga berhasil untuk dia. Tapi aku nggak yakin sih Kupo, aku tetap di sisimu Vivi. Set eyes, mata yang sedih, menangis, resep dulu lah. Wadidaw, kita udah sampai ke bagian live 3. Slot 3 nih guys, sudah buset. Oke, ke-13. Nice. Mantul. Oke. So, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita udah sampai di live 3. Jangan lupa bagi ya. See you next time. Bye-bye. Gue lagi balik nih guys. Jadi gue kan naik pindah, pengennya pergi tuh. Gue nyobain naik ke sini nih. Ada suatu chest selalu di bagian sini kalau kalian lanjut ya. Kita lihat dulu. Yang lawan monster sih. Ah. Oke, dapat musuh golem. Golem goblin. Blizzara. The power of goblin Eiko. Wadidaw. Ini darahnya masih lumayan banyak, lumayan lah. Ada penjaganya tuh. Setiap gua mau naik ke sini 2 kali, 3 kali pasti selalu ada penjaganya. Gak tahu kenapa. Wow, a condor. Motornya gede juga ya dari musuh nih. Nah, dapat lumayan kan. Gua penasaran nih, nanti kita dapat apa sih dari teka-teki yang ada. Nih udah ada ability up. Terus kita luruskan. Nah, kita dapetin dari sini yaitu blue stone. Jadi 4 warna udah kita milikin semua. Kita coba turun. Balik lagi ke area sana. Sini ya, lurus karena di atas juga udah untuk pengambilan itemnya. Hei, oglop. Hei. Terus turun nih. Oke, cycle kita pasang. Put bluestone. Nah, tidak dapat kembali lagi dan mendapatkan moonstone. Moonstone ini kita lihat dulu untuk itemnya. Moonstone seal dan juga base killer. Oke. Seal. Base killer. Oh, seal. Oke. Mantap. Lanjut lagi, kita jalan-jalan dulu lah. Gue farming dulu guys.